Ini ada persiapan air. Ini ada kompor gas. Dan ini ada juga ceret atau teko, ini tempat memasak air ya. Jadi seperti ini masaknya. Masaknya itu seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk masak air, rebus mie, goreng telur, masak nasi, dan lain-lain. Dan ini kopinya ya sudah siap, tinggal minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman ke semua. Berjumpa kembali dengan David di Powerio Channel dan juga bersama saudara saya ya, tuh yang lagi bikin ngerebus air ya. Ya buat teman-teman semua, saya ucapkan selamat siang ya. Ini lokasinya berada di area jalan di Bendungan Jegu ya teman-teman ya. Bendungan Jegu yang berada di Kabupaten Blitar. Bersama Blitar Misteri. Dan ini lagi bikin kopi ya. Tutorial. Sementara ini lagi bikin kopi karena pada kesempatan kali ini saya membawa perlengkapan seadanya ya teman-teman ya. Ini lagi ngerebus air. Lagi menumop. Lagi bikin kopi ya. Jadi kami itu kalau sedang bikin konten di luar rumah ya tentunya ya, itu jarang-jarang ya beli makanan di luar tuh. Karena kami biasa itu membawa perlengkapan sendiri dari rumah. Ini ada kompor, kopi, kadang-kadang juga membawa Indomie dan lain-lain. Kadang juga pernah masak ya mas ya. Kadang-kadang kami pernah juga ya masak nasi itu. Dan ini kami membawa tabung gas mini ya, ada dua ini. Ini tabung gasnya. Portable. Atau portable. Kali tritobel ya sementara teman-teman, sementara ini ya Blitar Misteri lagi bikin kopi, saya mau keliling dulu. Keliling lokasinya berada di Bendungan Jegu ya teman-teman ya. Pada hari ini tepatnya tanggal 11 Maret tahun 2023. Ini kondisi atau penampakan saat ini di Bendungan Jegu airnya sudah penuh kembali ya teman-teman ya. Tuh di depan sana itu adalah waduk Bendungan Jegu ya. Sementara ini pintu bendungan sudah ditutup seperti biasanya. Dan air di bendungan sudah penuh tuh ya teman-teman. Karena kemarin pada tanggal 6 Maret tahun 2023 dilakukan pengurasan waduk yang berada di Kabupaten Blitar ya. Yaitu ada dua waduk ya. Yang pertama waduk di Bendungan Jegu atau Wulingi Raya, yang kedua yaitu di Bendungan Serut. Ini sementara pintu waduknya sudah ditutup ya teman-teman. Dan ini ya, di waduk ini air sudah kembali penuh seperti semula ya teman-teman. Inilah kondisi terkini ya di waduk Bendungan Wulingi Raya atau Bendungan Jegu. Pada kesempatan hari ini air yang berada di bendungan waduk
sudah penuh kembali ya teman-teman ya. Ini pintu bendungan sudah ditutup kembali setelah kemarin dilakukan pengurasan atau dilakukan peladu ya, pengurasan limbah-limbah sampah yang berada di dalam bendungan. Ini pada saat ini kondisinya sudah pulih normal seperti sebelumnya teman-teman ya. Ini air di bendungan sudah penuh kembali nih ya teman-teman, dan kondisinya di bendungan sudah bersih ya. Sampah-sampah seperti enceng gondok dan lain-lainnya sudah tidak ada lagi ya teman-teman, karena kemarin baru saja dilakukan pengurasan limbah atau peladu ya. Sekali lagi buat teman-teman semua yang baru hadir, baru gabung, saya sampaikan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Lokasinya berada di Waduk Bendungan Jegu atau di Bendungan Melingi Raya. Dan ini adalah penampakan yang dari bawah ya teman-teman ya. Tuh, airnya sudah kembali normal, bersih seperti sebelumnya ya. Kalau kemarin tuh airnya masih keruh dan banyak limbah, karena kemarin masih dilakukan pengurasan waduk atau peladu ya. Ini sekarang kondisinya sudah kembali normal ya teman-teman. Ini di bawah bendungan ya, di sekitar lokasi ini banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon jati ya, sebagai penghijauan di pinggir-pinggir Sungai Berantas. Dan mungkin peladu atau pengurasan bendungan ini mungkin akan dilakukan 1 tahun lagi ya teman-teman ya. Mungkin 1 tahun lagi akan dilakukan lagi, yaitu pengurasan bendungan atau biasa orang menamakan dengan peladu ya. Mungkin 1 tahun lagi akan dilaksanakan ya peladu di yang berada di Kabupaten Blitar, yaitu terdapat 2 bendungan ya teman-teman. Ini yang satu ini di tempat saya berdiri adalah bendungan waduk di Desa Jegu ya, atau bendungan Melingi Raya. Dan sedangkan ada juga yang di bawah, yaitu bendungan Serut. Ya teman-teman, kelihatannya ini kopi saya sudah siap ya. Saya tinggal minum. Saya tinggal minum saja. Bersama abang saya juga ada Kang Minar. Ini ada persiapan air. Ini ada kompor gas. Dan ini ada juga ceret atau teko. Ini tempat memasak air ya. Jadi seperti ini masaknya. Masaknya itu seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk masak air, rebus mie, goreng telur, masak nasi dan lain-lain. Ini kopinya ya sudah siap, tinggal minum. Ah,
Ya teman-teman, ini baru saja kami membuat kopi ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya itu kalau bepergian itu selalu bawa alat seperti ini ya teman-teman ya. Ada bawa air, bawa ceret, bawa kompor gas seperti ini ya, tapung. Biasanya kalau kami lapar di jalan itu selalu masak-masak di pinggir jalan ya teman-teman ya, seperti ini. Namanya jagung. Enom. Enak ya berlainnya enggak cocok luruh. Gugang. Tendang angin orang angin piye to? Mulai lah sekali dilibui wong anu yo enggak. Bro, kayak tak dropo. Waku. Waras, 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 waras,
ban. Terus tenten. Kule pengen ngarit Pak Ian mau klik di amel wae cuman terus. Nggih. Ana lembu nggih, lar kan wong kata sing pengen. Nggih. Nah, aku mati wae Pak Gawi. Urip. Penting lho ini mata. Alah Mas Bawan sing ngono. Bukan pinten Pak. Dalam bukan pinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera sekali om swastiastu. Siang ini nongkrong di tempatan guru. Waduh ini raya BLTA ini raya. Lagi buat kopi. Dan kita menikmati kopi-kopi yang sama Blitar Misteri, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dawir di Power Your Channel. Masih ngopi bareng di Bendungan Jegu ya teman-teman ya. Ini Pak E mau bikinkan kopi juga gak mau. Mungkin Pak Puran. Pak Puran. Gak Thank you.
Ya teman-teman, saya akhiri sekian dulu ya. Ini saya rehat di Bendungan Jegu dan bikin-bikin kopi. Ini sudah cukup ya. Sementara ini saya mau melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman ya. Naik kereta. Mau melanjutkan perjalanan lagi ke desa Margomulyo, Dusun Gedung Puring ya teman-teman ya, Kecamatan Panggungrejo. Ini kami mau melanjutkan perjalanan untuk melihat seni tiban di sana. Sekali lagi terima kasih buat teman-temanku semua. Saya akhiri sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.